Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya, terutama untuk seorang sahabat yang sahabat bahkan lebih bagi saya, Malik. Terima kasih. Fantastis. Di satu malam minggu siang yang panas, di gereja yang penuh orangnya, seorang padri muda berdiri di mimbar. Wajahnya molek dan suci, matanya manis seperti mata kelinci, dan ia mengangkat kedua tangannya lalu berkata, "Sekarang kita bubaran. Hari ini khotbah tidak ada." Orang-orang tidak beranjak. Mereka tetap duduk rapat, berdesak. Ada juga banyak yang berdiri. Mereka kaku, tak mau bergerak. Mata mereka menatap bertanya-tanya. Mulut mereka menganga untuk berhenti berdoa, tapi ingin benar mendengar. Kemudian dengan serentak mereka mendesah, dan berbarengan dengan suara aneh dari mulut mereka, tersebarlah bau keras yang perlu dicegah dengan segera. "Lihatlah aku yang masih muda, biarlah aku menjaga sukmamu. Silakan bubar, izinkan aku memuliakan kesucian. Aku akan kembali ke biara merenungkan keindahan ilahi." Orang-orang kembali mendesah, tidak beranjak. Wajah mereka nampak sengsara, mata mereka bertanya-tanya, mulut mereka menganga, sangat butuh mendengar. Orang-orang ini minta pedoman. Astaga Tuhanku, kenapa di saat ini kau tinggalkan aku? Sebagai kelompok serigala yang malas dan lapar, mereka mengandalkan mulut mereka. Udara panas dan aku terkencing di celana. Papa, Papa, kenapa kau tinggalkan aku? Orang-orang tidak beranjak. Wajah mereka basah, rambut mereka basah, seluruh tubuh mereka basah. Keringat berkecucuran di lantai karena udara yang panas dan kesengsaraan mereka yang tegang. Baunya pucuk luar biasa, dan pertanyaan-pertanyaan mereka pun berbau busuk juga. Saudara-saudaraku, para anak Bapak di surga, inilah khotbahku. Inilah khotbahku yang pertama. Hidup memang berat, gelap dan berat. Kesengsaraan banyak jumlahnya. Maka dalam hal ini kebijaksanaan hidup adalah kebijaksanaan kadal makhluk Tuhan yang juga dicintainya. Meniaraplah ke bumi, karena lihatlah sukmamu terjepit di antara batu-batu hijau, lumutan sebagai kadal rara-rara, sebagai ketonggeng humpapa. Orang-orang serentak bersuara, rara-rara umpapa, ra 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 umpapa.
suaranya seluruh isi gereja. Ra 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 umpama, ra 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 umpama. Kepada kaum lelaki yang suka senapan, yang memasang panji-panji kebenaran di mata payunnya, aku minta kencamkan bahwa lulu lulali lulu. Angkatlah hidungmu tinggi-tinggi agar tak kau lihat siapa yang kau pijak, karena begitu lali lili lali lu. Bersihkan darah dari tanganmu agar aku tak gemetar. Lain kali kita bisa duduk minum teh sambil ngomong tentang derita masyarakat atau hakikat hidup dan mati. Hidup perih, sengsara dan dosa. Hidup adalah tipu muslihat. La la la, li li li, li le lu. Jadi, marilah kita tembak matahari, kita bidik setepat-tepatnya. Dengan gembira, orang-orang menyambut bersama. La la la, li li li, la li lu. Mereka berdiri menghentakkan kaki ke lantai, berdegap serentak dan seirada, seirama dengan mereka bersatu. La la la, li li li, la li lu. Hanyut dalam beras persatuan yang kuat, mereka berteriak bersama persis dan seirama. Kini kita telah hidup kembali. Darah terasa mengalir dengan derasnya di kepala, di leher, di dada, di perut, dan di bagian tubuh lainnya. Lihatlah, oleh hidup jari-jariku gemetar. Darah ini bong bong bong, darah hidup bong bing bong, darah hidup bersama bong bing bong, hidup rame-rame, darah bergaul dengan darah bong bing bong, bong bing bong. Orang-orang meletakkan gairah hidupnya. Mereka berdiri di atas bangku-bangku gereja, berderap-derap dengan kaki mereka, genta-genta, orgel, daun-daun pintu, kaca-kaca jendela, semua dipalu dan dibunyikan dalam satu irama diiringi sorak gembira. Cinta harus kita muliakan. Cinta di Belukar, cinta di toko Arab, cinta di belakang halaman gereja. Cinta itu persatuan. Tralalala. Sebagai rerumputan, kita harus berkembang biak dalam persatuan dan cinta. Mari kita lumatkan diri. Mari kita bernaung di bawah rerumputan sebagaimana pedoman kita. Tralalala. Seluruh isi gereja gemuruh. Mereka mulai menari mengikuti satu irama. Mereka saling menggosok-gosok tubuh mereka. Lelaki dengan wanita, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, saling menggosok-gosok tubuhnya. Dan juga yang menggosok-gosokkan tubuhnya ke tembok-tembok gereja. Dan dengan suara menggigil yang ganjil, mereka melengkingkan dengan serempak. La 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 la. Melewati Nabi Musa yang ramah, Tuhan telah berkata, jangan kau mencuri. Pegawai kecil jangan mencuri tulang-tulang ayam garing. Para pembesar jangan mencuri bensin. Dan gadis jangan mencuri perawannya sendiri. Tentu bahwa mencuri dan mencuri ada bedanya. Artinya ca, 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 ca. Semua barang dari Tuhan harus dibagi bersama
semua milik semua, semua untuk semua. Kita harus bersatu, kita untuk kita. Ca, inilah pedomannya. Sebagai binatang, orang-orang bersorak. Mereka mencoba di daun-daun jendela. Mereka ambil semua isi gereja. Tire-tire, permadani, parang-parang perak dan patu-patu perhiasan permata. Ja-ja-ja, begitu bunyi mereka. Ja-ja-ja, berulang-ulang diserukan. Seluruh gereja rontok. Binatang-binatang yang pasrah berkeringat dan keras nafasnya berlarian kian kemari. Lalu tiba-tiba terdengar lengkingan jerit perempuan tua. Aku lapar, lapar. Tiba-tiba semua juga merasa lapar. Mata mereka menyala dan mereka tetap bersuara jaja sebab sudah mulai lapar. Marilah kita bubaran, ayo bubar, semua berhenti. Jaja kata mereka dan mata mereka menyala. Kita bubar, upacara dan khotbah sudah selesai. Mereka tidak berhenti, mereka mendesak maju. Gereja rusak dan mata mereka menyala. Astaga! Ingatlah penderitaan Kristus ketika semua putra-putra yang mulia lapar harus diatasi dengan kebijaksanaan. Mereka semua maju mendesak mimbar. Mereka seret padri itu dari mimbar. Mereka robek-robek bajunya. Seorang perempuan gemuk mencium mulutnya yang bagus. Seorang perempuan tua menjilat dadanya yang bersih. Dan gadis-gadis menarik kedua kakinya. Begitu pula perempuan-perempuan itu memperkosanya beramai-ramai. Lalu tubuhnya dicincang, semua orang makan dagingnya. Dengan persatuan yang kuat mereka berpesta. Mereka minum darahnya, mereka hisup-sup.